Terima kasih, Bapak Ibu. Saya bacakan dulu tata tertib webinar pada malam hari ini. Webinar dimulai pukul 19.00, kemudian room dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. Peserta wajib masuk room 10 menit sebelum webinar dimulai. Peserta wajib mengaktifkan kamera. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya-jawab. Peserta wajib mengganti nama panggilan dengan format berikut. Nama lengkap, asal sekolah, kemudian room chat, WhatsApp. Di Google, di Zoom akan dibuka selama webinar. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Alfon. Kepada yang terhormat Bapak Alfon, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengobrol kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, kami pada malam hari ini, yang pertama, tentu memberikan apresiasi kepada semua yang sudah hadir, karena bagaimanapun juga di sela-sela kesibukan kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan, dan sebab itu rasa syukur dengan penuh kesadaran dari hati yang paling dalam. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yani, pada materi yang pertama ini tentang pembelajaran abad 21. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi bahwa di sekeliling kita, di sekitar kita, itu tidak bisa dilepaskan dengan namanya peran teknologi. Kita sebagai didik, sebagai guru, tentu memiliki cara tersendiri bagaimana bisa mengintegrasikan dengan baik apa pencapaian 21, dan itu juga mendorong diri kita untuk terus memupuk kompetensi, untuk terus mengupgrade, untuk terus belajar, sehingga yang kita berikan kepada para siswa itu relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan yang saya banggakan, Ki Hajar Dewantoro itu memberikan konsep pendidikan bahwa memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan mencapai pada keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat dari pernyataan beliau bahwa apa yang diinginkan sebenarnya dari paradigma cara berpikir Ki Hajar Dewantoro itu sangat relevan dengan kebutuhan yang terjadi pada saat ini. Nah, konsep ini sudah berpindah dan berbalik seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Oleh sebab itu, pola-pola suaranya hilang, Pak Alfon.
Pak Anton, suara nggak dengar. Halo, apakah ada masalah dengan suara saya? Apakah ya, ada? Tadi sempat nggak dengar, Pak. Sekarang sudah dengar lagi. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yani. Terima kasih, Pak Rakil. Jadi memang harus terus diingatkan, mungkin juga koneksi dan seterusnya kita juga nggak tahu. Tapi sepertinya tadi sudah on semua. Nah, jadi kami lanjutkan bahwa sebenarnya paradigma berpikir Ki Hajar Dewantoro itu harus disertai dengan segala kemungkinan-kemungkinan, dan kemungkinan itu harus kita persiapkan. Sehingga relevansi antara kebutuhan peserta didik itu dapat terlayani dengan baik. Sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat. Selanjutnya, bahwa dikatakan indikator pembelajaran dapat dikatakan efektif itu dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu karakteristik guru sebagai pengajar ataupun dimensi karakteristik siswa sebagai pelajar. Artinya di sini bahwa siswa adalah subjek didik, jadi bukan objek didik. Oleh sebab itu, pemikiran ini harus bisa kita dalami sehingga membuka sebuah perubahan yang nantinya memang harapannya itu memberikan segala konsekuensi yang memiliki kemampuan positif untuk membangun, untuk bisa mengkonstruksi arah pendidikan di masa sekarang dan relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya yaitu di abad 21, sehingga kecakapan-kecakapan abad 21 itu perlu diperdalam. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di sini guru profesional itu dituntut dengan beberapa persyaratan minimal. Ya, syarat minimal itu ya memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai. Pendidikan kompetensi keilmuan sesuai dengan bidangnya, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan siswanya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya, melakukan pengembangan terus-menerus melalui organisasi profesi, buku, seminar, dan semacamnya. Dari kesekian persyaratan minimal, ini yang akan kita perdalam pada malam hari ini sebenarnya ada di poin yang keempat. Ya, bagaimana kita dituntut bisa kreatif dan terus produktif, ya salah satunya melalui forum pada malam hari ini. Kita berkumpul, dijadikan satu, sehingga apa yang menjadi prasyarat itu menjadikan sebuah haluan, sebuah dasar bagi kita yang menjadi sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Nah ini saya kutip dari Kuswanti di tahun 2014 mengatakan bahwa kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dasar seorang guru yang memiliki keahlian khusus mengenai bidang keguruan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik sebagai pengajar maupun pendidik, dengan penuh rasa tanggung jawab dan daya. Nah, orientasinya kalau kita hubungkan dengan kebutuhan abad 21, maka ini menurut saya sangat terintegrasi kembali. Ya. Jadi, dimensinya, syarat-syarat dari poin 1 sampai poin 5 ini sangat relevan sekali. Karena kita juga masuk pada era disrupsi, yang di mana era itu kita juga tidak tahu apa yang terjadi besok, yang akan datang, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita maknai bersama bahwa adanya pergeseran, adanya perubahan dari model pembelajaran, termasuk apa yang didirikan pada abad 21 itu, yang pertama adalah soal informasi. Tersedia di mana saja, kapan saja. Ini tidak kita pungkiri. Oleh sebab itu, kalau ada istilah anak sekarang tidak usah sekolah, itu terkadang ada yang mengatakan bahwa itu benar dari sisi kognitif, memang iya. Ya, jadi harus kita akui bahwa anak-anak mungkin bisa jadi lebih mampu daripada kita. Tetapi yang tidak bisa dilepaskan adalah bagaimana kita bisa memberikan, mendidik mereka, menuntun mereka, sehingga apa yang mereka perbuat itu bisa menjadi modal dalam kehidupan selanjutnya. Nah, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi ini yang harus kita
maknai bersama. Jadi bagaimana kita mengajak para siswa kita untuk selalu mencari tahu. Jadi sudah tidak zaman lagi kalau kita berdiri dalam kelas, berdiri depan, kemudian kita memberikan statement, memberikan penjelasan kepada para peserta didik mulai dari A sampai Z. Tentu para siswa ini akan bosan. Yang kedua, berbasis komputasi. Jadi pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya bukan hanya menyelesaikan masalah. Nah, tentu di dalam hal ini nanti akan dikupas oleh pakarnya yang kebetulan malam hari ini juga hadir. Selanjutnya yaitu otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analisa, mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Artinya dari kerutinan-kerutinan itu kita pangkas, tapi kita munculkan inovatif, kita munculkan kreativitas yang mendorong mereka untuk berani berprakarsa. Kemudian untuk komunikasi dari mana saja atau kemana saja. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dalam kolaborasi ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi ataukah pembelajaran berbasis konten yang akan kita bawa? Kalau tadi paradigmanya abad 21 dengan segala kecakapannya, di sana ada critical thinking, ada kolaboratif, ada kreatif, ada komunikatif, ada networking. Nah, oleh sebab itu, bukan lagi berpusat pada materi pembelajaran. Maka tidak tepat kalau kita orientasinya mengajar itu adalah memberikan materi pembelajaran. Tetapi ini harus berpusat pada kebutuhan siswa. Oleh sebab itu, untuk dapat mencari tahu bagaimana kebutuhan para siswa itu, tentu kita bisa mengawali melalui yang namanya assessment di awal. Kemudian belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Ya, tadi belajar untuk cakupan materi sudah tidak lagi. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Jadi menjawab serangkaian pertanyaan, tes besarkan topik, nah ini dianggap sempit sekali, relevansinya kurang terhadap perubahan zaman. Kemudian selanjutnya, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata, kontekstual. Jadi yang kita ajarkan adalah hal yang terjadi pada saat ini. Jadi, kalaupun ada pembelajaran dari sebelumnya, tetapi masih bisa dipergunakan, tetapi itu harus kita lihat dulu bahwa relevansinya untuk kebutuhan murid, untuk keberlanjutannya itu harus ada. Dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Ya, jadi bukan orientasinya pada nilai akhir, tidak lagi demikian. Ini Bapak-Ibu yang harus kita cermati bersama bahwa dasar-dasar pembelajaran berbasis kompetensi itu menjadi penting sekali. Dan oleh sebab itu, aktivitas pembelajaran ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa untuk membantu tercapainya seluruh aspek perkembangan siswa. Jadi, baik dari sisi aspek kognitif, kemudian keterampilan, sikap, ya ini harus bisa menyatu, harus terintegrasi. Oleh sebab itu, sinkronisasi antara siswa dan guru, kemudian didukung dengan iklim dan kondisi atau lingkungan sekolah, ini harus benar-benar bisa memberikan support kepada layanan pendidikan. Ya, sarana-prasarananya mendukung ataukah tidak? Nah, ini bisa dipikirkan. Apakah kita harus tergantung dari sarana-prasarana atau tidak? Karena kita dituntut kreatif, oleh sebab itu, apa yang ada di dalam lingkungan sekitar sekolah, itu juga bisa dijadikan sebagai media ataupun sumber belajar. Nah, oleh sebab itu, di dalam kegiatan pembelajaran abad 21 ini, lebih menonjolkan kontekstual. Ya, jadi ini harus benar-benar bisa dirasakan. Apa yang menjadi mungkin isu global atau isu lokal itu juga bisa diintegrasikan dalam mapel sehingga mereka mampu mengkonstruksi kerangka berpikirnya. Jadi semakin lebih kreatif. Kemudian selanjutnya, jadi ada beberapa poin-poin penting dan itu menjadi indikator atau menjadi tolok ukur capaian. Ya, yang pertama yaitu kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas. Kemudian ada kemampuan terkait dengan strategi manajemen pembelajaran.
kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik, feedback, dan penguatan, reinforcement, kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri. Nah, di dalam hal ini, kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, ini bisa kita kendalikan atas apa yang menjadi referensi, dan itu ukurannya bisa dirasakan, dan kita sendiri mampu memberikan kepada para siswa dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, soal strategi manajemen pembelajaran, model pembelajaran, strategi, dan seterusnya. Nah, ini yang relevan dengan saat ini apa? Ya, misalnya problem-based learning, project-based learning, yang mengutamakan prinsip kolaboratif. Selanjutnya, yang harus kita ketahui dan harus kita perdalam, yaitu soal relevansi. Hubungan antara saat ini dan masa yang akan datang dengan masa yang lalu. Nah, keberadaan para siswa kita itu dari sisi konten materi yang akan disajikan itu seperti apa? Tadi saya katakan bahwa ini relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian yang kedua, diferensial. Artinya apa? Tidak bisa kita samakan. Para siswa kita memiliki keunikan-keunikan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, ini juga bisa dilakukan melalui pola-pola pembelajaran diferensiasi. Kemudian peningkatan metacognitive skill. Ini dorongan. Dorongan untuk membangun apa yang dimiliki para siswa itu menjadi sebuah sebuah mendorong mereka untuk mencari tahu. Karena kita tidak tahu namanya metacognitive itu berarti tidak bisa kita ketahui, tetapi ini bisa kita rasakan. Oleh sebab itu, untuk soal ini yaitu ya tes di awal itu bisa. Kemudian lakukan sambul yang ngomong. Harus ada kreativitas, harus ada kemampuan atau keberanian untuk memberikan pola-pola yang sehingga tidak apa ya, kebosanan-kebosanan yang membuat para siswa menjadi lemas dan seterusnya. Tetapi ini harus kita berikan dorongan. Kita harus kreatif bagaimanapun caranya. Kemudian buatlah jalan yang baru. Apa yang akan kita lakukan? Apakah pola-pola pembelajaran kita tetap seperti-seperti itu aja? Tidak menarik, ya ini juga akan pasti akan memberikan kebosanan. Juga kita sendiri. Karena orientasinya kita adalah mengikuti perkembangan zaman, otomatis kita harus belajar. Kemudian yang terakhir yaitu bergabung, do new joining. Jadi kita ikut berpartisipasi melalui forum-forum seperti ini, melalui forum-forum belajar bersama. Karena hanya melalui kegiatan seperti ini kita akan tumbuh. Artinya apa? Kita akan tumbuh itu karena kita belajar bersama, kita mendengar bersama. Bukan menggurui, tetapi kita berbagi. Artinya ketika kita mau memberikan sesuatu sumbangsih yang itu sifatnya konstruktif, saya rasa itu juga akan membangun. Oleh sebab itu, strategi pembelajaran abad 21 ini menjadi penting bukan hanya untuk diketahui atau dipahami, tetapi kita juga harus bisa melihat lebih lanjut. Kalau misalnya soal pola-pola berkaitan dengan diferensiasi, berkaitan dengan metacognitive skill, kemudian berkaitan dengan model pembelajaran, ya otomatis kita harus jelas dan paham soal sintak-sintak daripada model pembelajaran. Itu Bu Yani yang bisa saya sampaikan untuk di sesi yang pertama. Kurang lebihnya demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan untuk materi yang pertama. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini kita semua tidak menggurui, kita hanya belajar bersama. Monggo misalnya panjenengan semuanya ada kesulitan pembelajaran, nanti bisa kita